Bakar batu di kebon Kelapa Tiga Larat, Tanimbar Utara. Tunggu ya, Proses kenapa nih? pertama, siapkan lubang, digali. Habis itu siapkan kayu-kayu. Kayu, batu. Setelah itu disiapkan batu-batu. Batu-batu dikumpulkan. Ya. Sudah susun batu di bawah, lalu kayu, lalu mulai batu bakar. Kayu-kayu dibakar. Proses. Ya. Ada lapisan batu di bawah, lalu disusun kayu. Nanti setelah susunan kayu ini ada batu-batu lagi. Ya, api mulai membesar. Ada anak-anak kecil lagi, nama Julia. Sangat rajin. Nah, sekarang susunan lapisan batu yang kedua. Jadi jenis tidur kak. Setelah batu-batu dibakar, sekarang bahan makanan disiapkan. Ini ubi kayu atau kasbi, untuk orang Tanimbar bilang kasbi. Kalau orang Jawa bilang singkong. Dan ini ubi. Ubi dan kombili. Ubi dan kombili. Ini ubi, ada kombili nih. Ada salah satu bahan yang disiapkan lagi, yakni daun pisang. Daun pisang ini akan dipakai untuk membungkus bahan makanan. Dan juga akan sebentar menutup lubang bakar batu. Ada ikan belana besar-besar dan juga ada daging babi yang sudah dipotong dan ada sementara menyiapkan bumbu. Ada bawang putih, ada bawang merah, cabai, seri, dan akan ada bumbu yang lain lagi. Enak. Lengkuas. Ikan. Bumbu sudah dicampur dengan daging babi. Dengan pada daging babi. Dan juga ikan. Oles bumbu. Dengan bumbu. Oke, langsung babi dibungkus, dibungkus, silakan. Asik. Nah. Babi dibungkus dengan daun pisang. Bin, datangnya bungkus bagus. Tadi saya ngiris di pebatu. Bagus, ya. Terendak. Kita dilapis dua, bu. Kita aja. Ini cowok, tadi habis. Ada di putih, itu kayak tali. Tali ya di sana. Batu-batu panas sudah menjadi merah dan putih, tanda bahwa sudah sangat panas. Maka kayu-kayu dikeluarkan, bara juga, sehingga tinggal batu-batu saja. Dan sementara disusunnya susun batu-batu,
sebentar taruh bahan makanannya, bisa lebih rapi. Sekarang bahan makanan dimasukkan ke dalam lubang yang ada batu-batu yang panas. Ini ubi dan kombili. Setelah itu kasbi. Kasbi itu ya, buka dalam pisang dong. Buka dalam pisang dong. Supaya tidak kotor. Kasbi atau kayu dialas dulu dengan daun pisang, baru ditaruh bikayunya. Lalu daging babi yang sudah dibungkus tadi diletakkan di atas. Lalu ikan-ikan lagi. Sudah langsung sudah toh, sekal. Ya. Supaya tidak terlalu panas, dialas daun pisang, dan supaya tidak ikannya hangus, maka dialas terlebih dahulu dengan daun pisang. Setelah itu ditutup dengan daun pisang. Setelah sudah ditutup dengan daun, maka ditutup dengan tanah. Itu campur kelas berat yang dari teh, tutup pinggir dulu. Tapi dipecat karena dia digigit orang jatuh semua. Jangan bilang begitu, kata semua gigi jatuh. Diusahakan tutup sampai tidak ada uap yang keluar. Setelah ditutup semua, maka ditaruh beberapa kayu, pontong kayu api di atas. Di sebelah barat itu karangnya. Hasan. Setelah ditaruh kayu api di atas tumpukan tanah, maka dibiarkan beberapa menit untuk sampai makanannya jadi matang. Setelah 30 menit, maka kayu-kayu api dikeluarkan, siap untuk dibuka, bakar batu dibuka. Ya, sementara tanah-tanah dikeluarkan, biasa disebut buka bakar batu.
Oh, bukan yang dibawa angus. Terlalu lama mungkin. Batu kecil di dalam itu. Ikan enak eh. Mantap. Awas babi itu jatuh. Ambil satu sih. Kasularikan lor. Kasbi. Piring dua. Kasbi semasak. Ada yang sudah hangus. Aduh. Bau. Baunya harum. Harum ikan dan babi enak. Ya. Kasbi. Kasbi dong hancur tas. Mantap sekali. Tapi hangus. Ya, babi. Ikatan babinya. Asik, sebentar baru dibuka. Ubi itu di bawah kombil ubi, coba ambil ubi terang. Emang bagus. Ntar semasak sehangus, separuh hangus. Ada ubi kombil. Lapisan batu di bawah. Inilah sesi bakar batu selesai, semuanya siap disantap.